Dua bulan jelang pemungutan suara pemilihan Gubernur Jawa Barat, Lembaga Survei Indonesia Development Monitoring atau IDM merilis hasil yang mengejutkan. Berbeda dengan lembaga survei lain, elektabilitas Cagub-Cawagub Sudrajat dan Ahmad Saiku berada di urutan teratas mengalahkan pasangan nomor urut 1 dan 4. Bahkan IDM memprediksi paslon Asyik dan Hasanah akan melesit hingga waktu pencoblosan. Lembaga Survei Indonesia Development Monitoring atau IDM merilis keterpilihan para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Survei geopolitik dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error 2,1% tersebut dilakukan kepada 2.000 lebih warga Jawa Barat. Hasilnya pun mengejutkan karena berbeda dengan lembaga survei lain. Pasangan nomor urut 3 yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB, yaitu Sudrajat dan Ahmad Saiku, mendapat keterpilihan teratas dari warga Jabar. Direktur Eksekutif IDM, Firman Tresnadi, menganggap hasil survei yang mengejutkan tersebut tidak lepas dari roda partai pendukung yang bekerja baik. IDM pun memprediksi elektabilitas pasangan Asyik dan Hasanah akan melesat tajam hingga waktu pencoblosan 27 Juni. Sangat tergantung dari kinerja tim suksesnya ya. Seperti apa mereka melakukan pendekatan ke masyarakat. Terus yang kedua ya juga bagaimana mereka memahami kultur terus juga keinginan masyarakat itu sendiri. Sebetulnya kalau dari temuan survei kami masih ada kemungkinan, apa istilahnya tuh, pergeseran. Menurutnya, optimalisasi kader partai pengusung sangat penting. Saat ini masih ada 2 bulan sisa kampanye jelang pemungutan suara 31 juta daftar pemilih tetap di Pilgub Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.